luasnya ada berapa hektar nih kira-kira? Ini luas semuanya dari sana. Mm-hmm. Semuanya. 24 32 hektar mah ada ya. Lebih ya. Luar biasa. Oke, teman-teman semua. Hari ini saya ada di sebuah taman, ya, tempat penjualan pohon, yaitu pohon hias biasa yang sekarang lagi trending atau viral, ya. Banyak para ibu-ibu dan juga para remaja, orang tua, anak-anak ini menyukai pohon-pohon. Jadi banyak pohon-pohon yang sedang viral, terutama pohon aglonema dan juga pohon keladi serta pohon yang lainnya. Sangat luas sekali ini, teman-teman. Pohon apa nih, bro? Pohon apa nih, bro? Nanti nyamuk. Bukan. Oh. Oke, saksikan saja. Ini pohon soka nih, masih kecil. Bako tumben belum buka. Belum buka. Oh, bukan beda. Oh, beda. Oh, iya. Bentar. Bro. Apa itu namanya? Itu 7.000-an tuh. Tawar 15.2. Ini tempat yang luas sekali. Dan saya tidak pernah bosan untuk melihat-lihat tanaman. Karena banyak tanaman yang sedang viral. Nah, ini namanya bonsai. Bonsainya cukup besar ini, kalau tidak salah ini apa ya? Oh, seperti pohon cemara. Ya, saksikan saja yang hobi tanaman, silakan. Bonsai luas sekali, teman-teman. Saya akan berjalan perlahan-lahan. Ini agar teman-teman juga terhibur dengan apa yang teman-teman saksikan. Ini jarang sekali ya. Ada kebun tanaman ini seluas ini. Di sana ada pengendara. Ada para olahragawan bersepeda, ramai sekali mereka memakai baju yang sama, luar biasa. Mereka nyebrang dan sangat berhati-hati. Bersepeda itu sehat sekali ya, terutama buat bagus untuk jantung. Ya, ada yang di atas usia 50 lebih ini. Semakin tua usianya, terlihat semakin berhati-hati nyebrang. Nah, itulah yang namanya kehidupan. Semakin tua, semakin berhati-hati. Karena tingkat kewaspadaannya itu cukup tinggi. Untuk orang-orang yang sudah berumur ya. Karena tulang-tulangnya juga tidak seperti anak muda. Yang masih gagah, sehat.
Oke, saksikan terus bersama-sama. Oke, kita akan ke dalam lagi. Oke, lihatlah teman-teman, ini sangat indah sekali. Ini tertata dengan rapi. Kita kurang tahu ini pohon apa, tapi sepertinya ini pohon masih masuk ke dalam pohon lidah mertua. Pohon yang paling lidah mertua. Ini bagus sekali cemara. Ya, kurang tahu ini pohon apa ini. Tinggi sekali dari besi. Oke. Okay. Ini pohon sutet namanya. Ini bisa tinggi loh, teman-teman. Tingginya hampir 100 meter ya, pohon sutet. Pucuk merah yang sedang indah sekali ya pucuk merah sebenarnya kalau sudah besar. Seperti jalan-jalan di Singapura nih. Pohon cemara. Coba teman-teman lihat, buat teman-teman yang bisa menilai keindahan pohon ciptaan Tuhan Maha Esa. Pohon indah sekali. Nah, ini dia. Ya, sama. Ini jenisnya pohon apa ya, soka ya. Ini juga. Ini pohon yang sudah mulai berbunga. Bunganya bagus sekali ya teman-teman. Merah putih. Bunganya merah putih. Ini apa namanya ya? Silangan ya? Bukan. Ini dari Cina. Itu di saset-saset ituan ya. Oh, ini aneh. Oh. Tapi ada bibitnya ini. Ada di pakai. Iya. Yang pernah diceritain nah, kayak ya. Itu kan kalau yang kemarin yeah. Itu dilihat tukang burung. Ituan kan, yeah. Sayuran. Iya. Bagus jadinya, lucu. Yang bunganya ada. Tuh, lihat tuh. Ini cuma tuh. Cabangnya nggak buka kan ya? Indah sekali. Ini atorium ya? Antorium. Bukan akuarium. Antorium. Oke, kita masuk. Sepertinya ini tutup. Sepertinya ini tutup nih. Biasa buka. Aduh, tidak apa-apalah. Ini pohon apa ini? Ini lucu sekali ini bunganya. Ini malah seperti daun. Nah, ini pohon yang paling saya suka. Pohon warna-warni. Ntar aku sampai di rumah hijau. Wow. Ini juga nih cakup banget. Karena lebih subur, ini kurang subur baru di tahun. Mau lihat yang ada di dalam sana? Ya, lihat aja. Buka sendiri. Ini warnanya merah. Udah berbunga itu, tapi yang gembel kalau mau milihnya pohonnya itu bagus. Gembel. Ini suka warna pink ya?
Lu ngambil pink satu. Ya Allah, ini sayang banget. Ini udah mulai bagus ya. Oh itu. Dicat lagi ya, warna merah putih, iya merah ya, dicat lagi. Nah ini beda nih warnanya nih. Ini bro bagus bro, nih bro gembel bro, ini bahannya nih bagus nih, tuh nggak rontok loh. Biasa mendorong terus. Bro, media tanamnya bro. Bro, kayak gini subur banget media tanamnya ya. Enggak, enteng. Oh iya.